Kera itu terjatuh dan meluncur ke bawah dengan sangat kencang sekali. Tubuhnya yang besar itu meronta-ronta mencari pegangan agar tubuhnya tidak terhempas ke bawah. Membayangkan hewan itu jatuh dari langit memanglah menyeramkan. Tapi karena dia adalah raja rimba sejati, mungkin itu tidak ada artinya. Pepohonan yang tumbuh di lereng gunung itu telah menyelamatkan kera ini, dan dia pun berhasil. Sedangkan pesawat yang mengawal dirinya sejak awal pun memiliki nasib yang sama. Dia masih ragu, apakah dia masih dianggap raja rimba di tempat ini? Hutan ini sangatlah indah dengan aliran sungai yang mengalir di bawahnya. Sedangkan hewan-hewan yang berwujud raksasa banyak berkeliaran di sana. Hingga akhirnya salah satu pesawat mereka pun diserang hewan buas. Bahkan pesawat mereka pun hampir ditelan oleh makhluk purba tersebut. Tapi untunglah, kera itu berhasil menangkapnya dan membanting hewan itu ke bebatuan. Tidak sampai di situ saja, kera itu juga berhasil melempar ke arah hewan yang lain. Kera itu lantas memukul-mukul dadanya. Itu tandanya genderang perang sudah ditabuh. Kera itu siap bertarung sampai mati. Perwujudan makhluk ini sangatlah menyeramkan. Perpaduan antara ular dan kelelawar yang bersayap.